Bukan Reino Barak sosok ini yang buat Syahrini bak princess dan hidup makmur. Kini malah dilupakan, saya mengerti. Dapur berita artis terkini. Jester. Hai guys, semoga kabar Anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel ini. Kehidupan Syahrini masih terus menjadi sorotan, meski kini sudah tak lagi aktif di dunia hiburan. Belakangan ini hubungan Syahrini dengan pria bule yang disebut ayah angkatnya kembali jadi perbincangan. Lauren sang ayah angkat mengunggah beberapa curhatannya mengenai hubungan dengan Syahrini di masa lalu. Pria Belanda itu menceritakan kronologi awal pertemuannya dengan Syahrini. Dalam unggahannya terlihat potret Syahrini bersama Lawrence saat sedang menikmati liburan di luar negeri. Bahkan tahun lalu Lawrence pernah mengucapkan selamat ulang tahun sambil mengunggah foto Syahrini yang tengah berpose di taman bunga tulip. Selamat ulang tahun Princess Syahriniku, semoga Allah memberikan apa yang kamu harapkan. Selalu di hatiku untuk waktu yang bagus dan buruk, tulis Lawrence. Dikenal memiliki hubungan dekat, keberadaan Lawrence jadi pertanyaan saat Syahrini menikah dengan Reino Barak. Minggu depan saya akan mengangkat sudut kerudung sehubungan dengan putri Syahrini. Semuanya benar-benar jujur dan bagaimana saya mengalaminya. Mulai dari akhiri, saya sudah bisa mengatakan bahwa Syahrini selalu baik kepada saya, seperti layaknya seorang anak perempuan, kata Lawrence. Saya akan melakukan itu untuk mencoba mengakhiri gosip dan keributan tentang Syahrini dan saya sendiri, sambungnya. Pertama kali saya bertemu putri Syahrini adalah di Rotterdam pada akhir 2016. Saya melewati sebuah hotel mewah dan melihat dua wanita berdiri di sana. Mereka ternyata berasal dari Indonesia dan membawa banyak barang bawaan, ujarnya. Saya pikir mereka sedang menunggu seseorang, tetapi ternyata mereka sudah check-in di Hotel Now di Wilhelminiket, tetapi tidak ada yang bersedia untuk membantu mereka dengan barang bawaan, lanjutnya. Tentu saja mereka senang dengan bantuan saya, dan ketika saya pergi, saya mendapat 3 ciuman di pipi saya dari Syahrini dan Ita sesuai dengan kebiasaan Belanda yang baik, kata Lawrence. Diungkap Lawrence, Syahrini pernah dipertemukan dengan putri kandungnya dan berlibur bersama. Di sisi lain, Lawrence menceritakan jika dirinya tak tahu kabar pernikahan Syahrini lantaran tak ada undangan. Sebagai papa angkat, saya tidak diberitahu tentang pernikahan yang dimaksudkan dan karena itu tidak diundang untuk menghadiri pernikahan, ujarnya. Kata Lawrence kemudian menjelaskan mengenai hubungannya yang renggang dengan Syahrini. Wanita yang akrab disapa Inces itu tiba-tiba saja marah pada Lawrence. Saya menerima ini, saya mengerti dan menerima bahwa Syahrini sekarang memiliki kehidupan baru yang berbeda, di mana dia tidak membutuhkan ayah angkat. Saya berharap Syahrini hidup bahagia dan panjang umur, pungkasnya. Demi bisa hamil, Syahrini dan Reino Barak ternyata rela lakukan hal ini di Jakarta. Gagal? Semenjak dipersunting oleh Reino Barak, kehidupan Syahrini sebagai istrinya tidak luput dari berbagai pemberitaan miring. Pemberitaan miring tersebut bermula dari diri Syahrini menikah dengan Reino Barak. Pada saat itu, Syahrini dituduh merebut Reino Barak dari mantan kekasihnya, Luna Maya. Sampai ada video syur yang dibuat menyerupai muka Syahrini. Namun sampai ini, Syahrini tidak pernah terusik dengan ulah para haters yang selalu mengurusi kehidupan pribadinya. Hal tersebut tak dihiraukan oleh Syahrini, dia hanya memberikan sikap cuek dan tak mau menggubris para haters.
Syahrini hanya memilih untuk tetap menjadi dirinya sendiri dan santai dalam menyikapi ulah para haters dengan guyonan. Diketahui sejak menjadi istri dari Reino Barak, Syahrini perlahan-lahan meninggalkan karirnya. Lama tak terlihat di layar kaca, Syahrini diketahui kini telah menyibukkan diri sebagai ibu rumah tangga. Sejak menikah dengan Reino Barak, ia memutuskan tak lagi melalang buana di dunia hiburan, khususnya industri musik. Syahrini justru asik menikmati masa-masa menjadi seorang istri. Namun sayangnya sampai saat ini, Syahrini dan Reino Barak belum juga dikaruniai buah hati. Namun siapa sangka jika Syahrini diam-diam ternyata melakukan program hamil usai merayakan ulang tahun pernikahan ketiga. Hal itu diungkap oleh salah seorang netizen yang menyebutkan bahwa Syahrini diam-diam melakukan promil di salah satu rumah sakit di Jakarta. Bahkan Syahrini disebut melakukan promil sebanyak 3 kali. Namun rupanya promil yang dilakukan Syahrini itu selalu berujung kegagalan. Min, ternyata Syahrini pernah program hamil di Jakarta yang nanganin ponakanku di salah satu RS. Katanya dia 3 kali program nggak jadi. Sel telurnya kosong, kata ponakan, ungkap si netizen. Lebih lanjut, netizen tersebut mengungkap bahwa Syahrini biasa datang diam-diam pada dini hari. Bahkan disebutkan bahwa Syahrini datang lewat pintu belakang agar tak diketahui. Dia kalau datang minta jam 3 atau jam 4 pagi yang enggak banyak orang. Lewatnya pintu belakang, aku tahu pas ponakanku mudik kemarin, tulisnya. Sampai saat ini belum dapat dipastikan kebenaran dari DM yang diungkapkan oleh akun @danunyinyir 9ribon999 itu. Namun rupanya banyak netizen seolah yakin dengan isi dari DM tersebut. Diberitakan sebelumnya berbagai kegiatan yang ia jalani layaknya istri pada umumnya tak segan diumbar di media sosialnya. Salah satu yang sering ia bagikan yakni kala dirinya dan suami belanja bulanan. Hanya saja kali ini bukan mengenai hal tersebut yang jadi perbincangan, melainkan tabiat Syahrini sendiri. Sebelumnya diketahui bahwa Syahrini dikenal doyan edit foto hingga penampilannya selalu sempurna. Bahkan bentuk tubuh Syahrini kerap terlihat menculang di berbagai unggahannya di Instagram. Tak terkecuali pada fotonya baru-baru ini yang tampak sedang berada di sebuah taman. Ia kenakan setelan bernuansa coklat muda dengan pernak-pernik di tangan sebagai penunjang penampilannya.